yakni acara yang ketiga, sambutan dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khadil yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Raden Kiai Haji Nasih Askhol. Maka kehadapan beliau al-waktu wal-makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa kurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, sedayapun majlis keluarga Pondok Pesantren Syekhona Khalil, khususipun semulja Kiai Haji Fakhruddin Askhol, pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil, serta dekat setejana para sepuh tokoh masyarakat, terutama kepala tisah pelangkiran setejaipun para alumni ben simpatisan, khususnya santri-santri aktif Konsulat Tanjung Bumi yang tergabung dalam garis tap generasi santri Tanjung Bumi. Hadirin wal hadirat, para rabu sedaya sepada muljah, alhamdulillah ngiring pada amoci benar syukur dan keajunan epon Gusti Allah. Di siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, berhalal bihalal dalam suasana Idul Fitri, suasana telasen, sekaligus kita semua saling bermaaf-maafan. Kula nyuwun saporah dekasteja para alumni, dekasteja para santri, dan setejana sehadir saat mangken, moga-moga seteja amal ibadah selama bulan puasa itremah. Mungku Gusti Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sekaping dua, selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin wal hadirat, khususnya para santri garis tap mau pati nyaman munye nyari senyamanan apa garis tap mantap tap lagi garis tap napa garis tap gabungan santri generasi santri Tanjung Bumi mega ge bener mon generasi ge berarti ada garis tap lo nyambung kalau generasi berarti ge garis tap bukan garis tap. Alhamdulillah segala naki
kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini melalui wasilah garis tap, melalui wasilahnya para santri sebut asmanah orang-orang sebagus, asmanah orang-orang sesoleh, melalui para santri disebut nama besar seorang Syekhuna Muhammad Khalil. Moga-moga kita semua ngauliah barokah dari Syekhuna Muhammad Khalil, barokah dari sejajarnya para guru. Amin amin ya rabbal alamin. Ulah mangken soro pakon apareng sambutan atas nama majelis keluarga, meskipun sebenarnya kilo siap gula neka ungke ke atas panggung, kipu dulu siap ngaken lah benih siap ungke ke atas panggung, tapi pahe panggil pakon diminta untuk memberikan sambutan akhir burung sing akan lemole burung sing akan ini kebah nggak nikah niki atas panggung jadi pikiran sing akan lah niki pakai yang ke esorong ke atas panggung ada deh bah ngebleng ngebleng ikal mak lelo pada ngebleng sambian saya bebe. Insyaallah mari ngakan lagi. Tapi berde saya kakan. Okey, mon kula kan tak ada ni kah. Lagi, kula lah tak ada saya kakan. Mon sampean gi berde. Mpon ya tore. Saya ada relate er. Tak kau ingat kula. Ngebleng. Kilo ngakan ni soro aca-aca. Dan kula mangkin nikah hadir deka dintoh paling punten beda dua keperluan, beda dua kepentingan dan kula ongke ke atas panggung nikah. Sepertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh yang hadir baik santri maupun alumni, terutama deka masyarakat wali santri dan lain-lain lah, bahwa mari mek gantian ya ngakan ada ngara mek nyaman bengcong dia ini kilo ngakan ngakan ada ada rembadi siapa orang si santri orang si jamiyah rana ini berada kamu badai PCC. Oh iya. Oke, neka sejataki ranain Rabu. Tadi san mesan aplong. San mesan kule lo ngakan. Haram rek. Cing lengakan lagi buru jambu la 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 nulang ala. Lebede nasi ini lebede gara nyambu. Ngala aing kingin nomah. Sambutan oleh Ki Haji Nasi Asal burung sing akan. Kebele ke selain karena acara konsulat santri ni ka mun lebulan mangken ni ka jadi benyang. Bakok dekuk du malam nang kamma ke. Apa nang nyuate sapa nang kamma dai. Orang kiai ni kilo ngakan ni sorong ke. Jadi kula mungkin sepertama ingin menyampaikan kepada semua, kepada para santri, para alumni, khususnya masyarakat, bahwa kegiatan halal bihalal yang rutin ibadah akhi bicakanca santri memanfaatkan liburan, mau liburan Ramadan Kak Dinto perlu terangakin
perlu jelasaki deka masyarakat khusus bahwa selain kegiatan Kak Dintoh dimaksudkan agar para santri bisa memanfaatkan masa liburnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat, sekaligus supaya dipahami oleh masyarakat secek sangat dekat, secek sangat semak dek bangsana para kiai, para guru, bahwa kegiatan halal bihalal Kak Dinto juga eka maksud supaya oleh dukungan dari masyarakat untuk kepentingan kenapa? Untuk kepentingan santri-santri, untuk kepentingan anak-anak kita, para santri yang menyelenggarakan halal bihalal bukan hanya untuk bersilaturahim, benekun sekadar untuk temu kangen, juga benekun sekadar untuk berhalal bihalal tanpa ada makna yang jelas, tanpa beda tujuan, tanpa ada napa maksud, sebisa ada yakin anak-anak kita, santri-santri ini menjadi generasi penerus perjuangan para masyayikh, menjadi generasi penerus perjuangan para guru. Amin, amin, Allahumma amin. Maka seborah, seborah dekat santri kulamun eko caah seneng napa punten mon bede santri se neng masa liburan mebede kegiatan halal bihalal, mebede kegiatan silaturahim, mebede kegiatan pengajian, mebede kegiatan solawatan dan lain-lain pun, kegiatan-kegiatan yang positif kula nikah setiap kali ientareh, setiap kali diminta oleh teman-teman santri nikah selalu merasa sepertama merasa khawatir bahwa kegiatan santri neka menjadi kegiatan yang justru disalahartikan, menjadi kegiatan yang justru disalahgunakan, maksudnya berhalal bihalal tapi ternyata esena pacaran. Thank you. Maksudnya berkegiatan neka berhalal bihalal tapi ternyata disalahgunakan, justru etet yakin ajang untuk pertemuan yang bukan pertemuan sebender. Saya merasa ketika beda santri neka merasa khawatir bahwa kegiatan yang diselenggarakan juga lo lebih dari sekadar keng rok norok keng napa keng rok norok male lo ekocak santri seketinggalan zaman otabe santri sececer dari barisan, tapi seka maksud kelaban barisan adalah hanya sekedar retorika. Saya maksud kelaban berisen nikah adalah sekedar
Napa kegiatan tanpa makna. Mila diri kento. Dalam kesempatan mungkin kula berpesan dek kepada santri bahwa kalau yang dimaksud dengan kegiatan halal bihalal ini adalah kegiatan yang diprakarsai oleh santri-santri aktif mendapatkan restu dari guruna supaya menjadi kegiatan yang dipenuhi dengan tanggung jawab, dipenuhi dengan apa? Tanggung jawab bahwa sampian nikah tresantren nikah persiapakin kelaben ilmu supaya bisa jadi penerus perjuangan para masyayikh. Amin Allahumma amin. Mun sederhana akina dalam bahasa matur sampian nikah buruk ajari bade pondok nikah makle sampian nikah ku laku mane kocak dadi penerus nikah kan berarti ku laku selake dadi kiai sebine dadinya nyai. Mun selake dadi kiai nikah lebih berat tembang sebine dadinya nyai. Karena mun selake dadi kiai nikah ngaperlawaki banyak syarat. Mun bini dadi nyai kadang lo pakai syarat sepenting perduh kenyak ke kiai dadi nyai otomatis. Gimana lagi? Mun laki kan lo bisa. Sampai mun kilo anti status kiai lo bisa sampean nikah pas misalkan ngabin poter anak kiai paham otomatis dadi kiai lo bisa. Lo bisa. Generasi penerus yang disematkan dek kesantri-santri ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan nilai yang harus diongkui, yang harus diongkui. Gen, kula tanya dek ke kesantri mangkene, sampian se merencanakan kegiatan halal bihalal nih kah? Kula tanya, napa se epangki? Ketika merencanakan kegiatan halal bihalal yang Anda temukan pada saat Anda merencanakan kegiatan ini di mana sampean mengharuskan diharuskan untuk arembek cak medurana arembek de posepo arembek de ka para alumni arembek de ka para ustad ben lain-lain pun ngonceng posepo ngonceng ruguru nika kula tanya napa sih panggi sarang sampian mon sampian manggi bahwa dari semua yang sudah direncanakan nika ternyata bi sampian nilai kurang beda respon kurang beda respon sehingga na amit ingat mungkin nih sampian nika di santren mereka kan lenyapaki panggung genteng panggung ini alhamdulillah nyapaki terop nyapaki macam-macam termasuk nyapaki hidangan dia mereka kan rencana aki kapi tadi mereka rencana aki mereka persiapaki kapi tapi sang ledepak ke hari H ternyata engki terpal si siapaki lo pati banyak sih sengese. Kula yakin sampean nika nyiapaki terpal nika sesuai kelaben jumlah onjengan. Gina bangki. Bahwa sampean nika lo merasa respon dari masyarakat rasa aki kurang begitu antusias misalkan. Nikah adalah sesuatu adalah realitas yang harus Anda sikapi sebagai seorang santri, sebagai seorang yang diberikan ilmu oleh para guru, oleh para masyayikh, dan tentu dalam hal nikah, sampean nikah mungkin masih dalam proses belajar,
semakin diharuskan untuk belajar kembali menyikapi, melihat dinamika dari kehidupan sebadan dan lingkungan sampean. Nggih. Bahwa santri itu dipersiapkan untuk jadi orang, santri nekat dipersiapkan untuk menjadi manusia. Arti manusia itu adalah ya benekun sekadar orang anyabe, benekun sekadar orang sebisa anyabe. Manusia tibik nekat penuh dengan arti. Kalau kita mengatakan, kalau kita ditanya siapa sih makhluk atau manusia paling mulia di muka bumi ini, semua akan menjawab adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini bagi. Oke. Bagaimana kita mengartikan sosok seorang nabi? Sosok seorang makhluk yang termulia. Ya ini kak, nengkin tok ini kebanyak makna, nengkin tok ini kebanyak arte, arte. Kalau sampian santri ini kak, ngerena acara mangkin ini kak, manggi, respon. Lagi, manggi respon dari masyarakat, sekurang antusias umpama. Napa Kanjeng Nabi lambak lok toman mengalami hal yang sama? Kalau kita mau belajar sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru benar respon positif, responnya negatif. Yang kep Kanjeng Nabi ini ke dama badah, yang kep Kanjeng Nabi ini kak tokang apa, tokang tipu dan lain-lain ajem macam sampian mangkin ini ke santri ini. Edi oke, ini nggak gini, oke. Ano, kulit sepora, sensitif kulit. Kilo ngakan bola. Mon kilo ngakan ni kesensi, sensitif. Makan dah tore, pernah ngaki. Takut capok ano dekik kulit. Takut capok ngamuk dekik sebodoh dengan nasi kakan kapiri kulit dekik. Bahaya ni kan. Ki. Jadi sampian ni kan makin ni, kesen ngerena ingat makin ni kan sedang dalam proses pembentukan jati diri sebagai seorang penerus perjuangan para masyayikh. Jadi lo sederhana, lo sederhana keng la long bolong, keng mebeda acara, keng la solawat tenang senengan dan lain-lain. Lo sesederhana neka. Sampian neka punya misi besar, sampian neka punya tanggung jawab yang tidak kecil. Ki, tanggung jawab yang tidak kecil. Amit. Kula ingin sharing. Saya ingin sharing kepada sampean. Saya ingin sharing. Kalau kita flashback, kalau kita kembali ke sejarah Madura, khususnya Bengkalan. Aneka anapa mek sajen nyorot, mek sajen mundur masyarakat. Mek sajen sajen mundur. Sore. Berbicara kedekatan masyarakat laban bangsa na para kiai. Kedekatan masyarakat bareng ulama nika sampai hari ini top. Tidak ada yang mengalahkan tradisi budaya masyarakat Madura. Mun urusan semang dereng guru. Semang bareng guru. Mungkin kula toman manggi neng napa neng daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Kula toman depa ada kisah. Nika masyarakatnya tip mirip bi orang Madura. Monde bangsana kiai, takdima luar biasa. Takdima luar biasa. Kita harus mensyukuri ini. Tetapi faktanya hari ini hubungan kedekatan antara masyarakat bareng kelompok kiai, neka sajian kebudi pun lah mulai sajian
terjadi perubahan-perubahan yang justru tidak mengarah kepada hal yang positif. Nggi. Mun jaman lambe kan ngerasane kiai niki kan taduk nggi. Wong mun mangken kabise rasane. Nggi napa nggi? Nggi. Lalu kiai sekama kabise rasane. Mungkin mun lambe takoku mun lambe. Mun emot dek ke sejarah nah guru kula bi sampean. Hadratu Syekh almarhum wal mafullah Ki Haji Abdullah Sakhol. Jaman neka makane kula mon tanya aki masa kemasan neka mon nang Madura neka ngguna bila masa kemasan neka terjadi hanya dua kali Mas. Pertama nang masa kemasan waktu jaman Syekhona Muhammad Khalil. Waktu jaman Syekhona Khalil neka masa kemasan. Senomor dua neka emasana hadratil marhum Ki Haji Abdullah Sakhol. Neka masa kemasan kedua. Bagaimana kok bisa dikatakan masa kemasan? Pertama, kalau berbicara Syekhona Muhammad Khalil, Syekhona Muhammad Khalil ini adalah simpul. Ngerti simpul? Syekhona Khalil ini adalah sosok yang bisa mempertemukan dari sekian banyak latar belakang, dari sekian banyak corak, dari sekian banyak perbedaan-perbedaan. Ini kayak petemuh neng Syekhona Khalil. Dereme para ulama guru sedoyo nek entuk soan ke Syekhona Khalil. Lahirnya jamiah terbesar Nahdlatul Ulama. Ini keberangkatnya dari tongkat tasbih Syekhona Khalil. Ini kemasa kemasan. Masa kemasan kedua nikah bekto hadratil marhum Ki Haji Abdullah Sakhol. Me bisa. Bekto kak dintoh. Kita tahu bagaimana harumnya ulama sama tur. Ulama sama tu. Sama tur. Karena kenapa? Karena bedese mimpin bene kuncoman kelaben kande. Mimpin bene kuncoman kelaben kata-kata. Tapi memimpin kelaban akhlakul karimah, memimpin kelaban uswatun hasanah. Ebekto kentoh bedes ekocak Basra lahir yang namanya organisasi ulama lokal Badan Silaturahim Ulama Madura. Desantre sampean sabi maca sejarahnya kaki. Mari sampean lebih kenal boleh dalam perjuangan para guru ni. Basra lambek ni kah? Ni kaki berat Bengkalan. Basra lambek ni kah? Napa? Patogena Bengkalan. Bada masalah saya melanda dek masyarakat di wilayah Madura. Lok Bengal Sumenep ni kah Motosaki. Lok Bengal Sampang ni ke Motosaki. Lok Bengal Pamekasan ni ke Motosaki. Mun kita ada keputusan dari Bengkala. Saya bekto kadinto. Ki bekto kadinto guru ku lebih sampian. Almarhum wal mafullah Ki Haji Abdullah Sakhol. Basra ni ka sampai mangkin ni ka ki menjadi sebuah kenapa ki? Mun cangreng Madura ni nandinan secerok omah. Sehingga na banyak akademisi menulis sejarah tentang peran Basra ni. Mula bari yentare. Ingki salah situng napa akademisi. Ya. Ingin mewawancarai bagaimana peran Basra dalam be. Lho ni. Ni kemun mun lo gara-gara rok omah mon lo gara-gara bagus gula kira tanya ki ore gini bagi Syekhona Khalil ni ka mon lo karena moljana lo kira ebut sebut asmana Syekhona Khalil ni ka mon benih karena keramat lo kira ki lo kira sebora sampian te santri asyukur ni ka alhamdulillah makela tarok ni ka lo pate Aisyah, lo apol kan? Lagi, sampaian ni ke, bentuk kelakuan ni kata santri, ke bentuk langsung bi Syekhona.
Kula yakin saya datang makin ni kan? Saya dah lo ngerti apa saya kocak garis tapre apa garis tapre. Malah kadang lo ngerti apa halal bihalal. Lo ngerti. Isa guna kakanan ngara. Saya kan ngerti situ bahwa nang tempat kadin to sebutnya mana saya kona Khalil. Akhirnya datang dek kana Arame datang terobar kana saya kona Khalil. Nek bene oleh nak lakona sampean niku. Niki. Bene oleh nak lakona sampean. Bene oleh nak sampean si aku boy undangan. Bele oleh nak sampean si abak rembek bene. Nek murni karena orang nek meyakini kemuljaan saya kona Khalil. Meyakini keramat saya kona Muhammad Khalil. Kira bagi. Engke. Lah mangkin nika mon tanya aki ni masa mangkin nika masa apa masa lo jelas mangkin nika masa lo jelas mon ekoca masyarakat Madura nika tak dem tau ada dek ka guru nika luar biasa gelanon sabora mon bagiku lah kata ada dek guru nika nilainya bener kun cuman ketika eventai bentuan meloloh paha bentu bener tapi fatwa na para guru ilmu na para guru didikan para guru aneka tetian teti pedoman teti panduan odi faktanya hari ini amit dikel gulele kerasan aku keng male lo terjadi gitu lo terjadi makin Madura ni kalambe dikenal sekoca istilah carok sampun bedah para guru setoron ke masyarakat aduh carok ni kau benilah ya woy. Lebene ketika kegiatan si menakutkan. Tangki. Iyo bae polis sekone istilah carok ni. Budaya orang Madura si kental kelebene istilah carok ni kayo bae sekone. Carok ni sebenarnya berangkatnya dari istilah penghormatan. Mundak ke sesepo ketu soap, ketu hormat. Ki. Nika tradisi yang kemudian bisa dirubah maknanya oleh para guru peran para kiai para guru nak yoba sing kena zaman lambak ni umat-umat terutama nang zaman Ki Abdullah Sakol ni ka orang acarok ni ka le jarang pangki aduh mangken nak boleh tumbuh boleh napa boleh mun lama sa mangken le para pelian kelebun aduh berempak korban banyak engki mun kula le terus terang timbang mangluar napa mangluar yang bengkalan nang mangluar yang lain tu ndara mah nika terjadi berangkatnya dari temor awal kasus orang mati orang gara-gara kelebunan nika kan nang Sampang awal nggih nika leburu ke Bengkalan tapi kula ini gara-gara Sampang gara-gara sampah. Engki meskipun sebenarnya nang Bengkalan nika ana apa mek terjadi kemerosotan, kemunduran. Nika bi kula mon ETTT nika. Nggih, nika terjadi diawali oleh kenapa? Diawali kelaban Sayyidina Hadratil Marhum wal Maghfurlah Ki Haji Abdullah Sahwal. Umat nika bingung, masyarakatnya bingung. Pah noro asa apa setia mulai ada Ki Abdullah. Nggih. Mun lambe. Nggih. Ketika bede masyarakat si anilai kiai misalkan. Tapi ketika epangki kiai negelo eteng-teng Ki Abdullah, pada takut si anilai. Nggih napa nggih? Nggih. Amit sapora. Nang Tanjung Bumi neka bede Kiai Jawahir lambe ta nggih. Kiai Jawahir aneka fenomenal Kiai Jawahir almarhum. Moga Allah apa mabadeng aku kubur. Kiai Jawahir ni kalau mbok ngi erasaan ibi masyarakat. Tapi gara-gara Kiai Jawahir ni ka kebereng Kiai Abdullah melolo pada takut orang sing ngerasa. Ngi napa ngi? Engki. Sangla ada Kiai Abdullah aduh mangken tabok erasane kapi. Ya makin kok putrane Ki Abdullah ya rasane iki ya. Mangke nek ampun dadi iki lha nek para santri sedaya to rek Pak. Pagenak sakale ilmu nek.
pegenak sekali pengoningan sampian sebagai seorang santri yang mengabdi dek ke guru. Guru ne sampian ne kepelajar. Cek gun koman mempelajari perkumpulan nama lolo. Buh mon kiai absyon, buh ramai. Nggih, ramai karena justru mangkin ne ka. Engki Amit mon emot beri ebulan pasah. Ebulan pasah ne ka bade launching kitab Syekhona Khalil, launching kitab Syekhona Khalil. Saya ingin menyampaikan perasaan bahagia hari ini. Dek kata santri, saya beri ebek to launching justru lo norok. Nggih nama nggih. Tore sikit masih norok dari santri Tanjung Bumi launching saya buku kitab Syekhona Khalil sih kemang. Beda sih norok. Ada, nggih. Ana apa melok noro? Kula tahu, kula tahu kuli, kuli nanti santri selama liburan nika kula oneng. Bener pola nih wali, bener. Eng pola nih banyak mata mata nah. Launching kitab Syarhul Khalil beri saya laksanaki temangan nih kang, nggih. Neka Andi Kesitung memberikan satu kesimpulan dek kula. Memberikan satu kesimpulan. Napa? Bahwa kalau kita hanya menyebut nama Syekhona Khalil untuk mempertemukan masyarakat ni kemalarat. Tapi kalau menyebut ilmunya Syekhona Khalil, insyaallah ni kaya bertemu kapi. Sepanjang sejarah sekocak zuriyah bani Syekhona Khalil nikah nompok di situng apolong neng situng kenangan nikah lo toman terjadi kecuali beri neng launching kitab syarah Syekhona Muhammad Khalil. Gih, nak foto neng Syekhona Khalil sila tadi kiai nih kalo, le sedeti pencerama dok mantiman nih kah, nih kalo kesibukannya luar biasa bonan nih kah. Mereka ini kan membawa benderanya masing-masing lah nangan. Seandik ponduk nang Sampang, seandik ponduk nang Mekasan. Ini ke bendir ini kebebang sebang kepi. Lagi. Bendir ini kebebang sebang. Dan tidak jarang lagi. Antara nah bendir ini situng, bendir situng. Ini keterjadian. Terjadi. Di jagi ujau. Ponduk pesantren Syekhona Khalil. Kelaban ponduk pesantren Nurul Khalil. Lagi, ni kalau yang lain bendera lah nangan. Padahal ni kan hubungannya Pak Kun Syekhona Khalil. Tapi ana apa melok bisa temu? Karena saya sebut cuma nyaman. Je sebut, je jelas lagi ilmu nah. Maka sedoyo nak bakal aku ulung. Je cerita akin katipun apa akhlak? Je cerita akin katipun apa uswah saya ajari sarang Syekhona Khalil. Sedoyo nak ulung. Sepanjang sejarah loh, sepanjang sejarah baru kemarin nih gitu, launching kitab syarah Syekhona Muhammad Khalil tidak hanya mempertemukan santri-santrinya yang berada di berbagai wilayah. Semangkin itu di kiai-kiai raja, pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren gimana boleh Sokaraja, pondok pesantren Jombang dan pondok-pondok pesantren lain yang kemudian mereka-mereka hadir setuju nah. Dek ketemangan, dek ketemangan. Arab apa boleh nah? Karena merasa panggil sarang Syekhona Khalil. Karena merasa, napa eduka nih sarang Syekhona Khalil. Nek kau datang ke sini kan? Lo kuncoman resantre nah, nak foto nak datang kia. Ari yang kau mau lo datang, ari yang etap ya. Ari ilmu sekutu diperjuangkan. Nek ilmu sekutu ya ceraki. Datang ke sini kan saja. Ii, jadi kula larang terangan we. Kula selama hidup nika lok toman apa ngerasa? Napa? Mon apa ngerasa rugi nika sering kula. Tapi ma ebek toh meloncing kitab nika kula apa ngerasa cek untung. Padahal mon secara kalkulasi rugi kula. Rugi. Cabe sekiai melolos 1 juta kisah. Nggih.
cabe sekiae karo nika cabe sekiae nah kilo napa sape beng lain-lain ini cabe sekiae nama lo nika satos juta kula biasa nama mon acara lo ber nika biasa nika pikiran duh mana kesek kada keluar tapi ya ada anu ada kuna kan apa wasan nika tadi kula sampean kula yakin sampean selama hari ini kan nika tong bitong lagi pada nika nggih pada. Tapi kalau kita hanya berorientasi dek tujuan neka, lah dek manfaat dah. Tore orientasinya apa teki? Tore tujuan apa aja? Bahwa kalau kita hari ini memang ingin menghadirkan Syekhona Muhammad Khalil untuk mengalirkan barokahnya dek kita semua, yakini neka, teguh neka, teki. Karena semakin kebudi neka semakin banyak ampunan sejak ngajak apa-apa mepah yakin neka wendi neka semakin banyak makin sejak ngajak untuk tak percaya dek keramat wendi neka ampun dah banyak jadi para rabu seja santri akhir saya bisa sampai aki di kula makin neka tore pesan ini harus bisa dijaga. Pesan ini harus bisa diteruskan. Nggih. Tegel tak napa meskipun terlalu banyak ampunan napa sih seteti masalah. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang semakin memperuncing masalah lagi. Tapi tetap kita harus meyakini bahwa barokah para guru nikah senantiasa beriringan dalam perjalanan hidup kita. Yakini bahwa ilmu na Syekhona Khalil ni kala senonton ku lebih sampian saja. Nggih. Halo. Ada lo semangat padahal mari ngakan. Engko le kilo ngakan semangat ngari ya. Arapa polan-polan yakin. Yakin kelaban barokah. Yakin kelaban ilmu na Syekhona Khalil. Nggih. Sampian loncing kita perlu hadir. Iu memaki hal Syekhona Khalil semua santri diwajibkan kembali kamu berdesa beli kamu berdesa beli aneka bulan sawal ini kepada kewajiban santri harus kembali haulnya ke Haji Fakhril Ashol jong ngawin kok mantar tak beli lo takzir lebih gula entan lo takzir engki juga loe dua akhirnya cuba entan lagi tapi bi kuliah dengteh apa yang saya yakini tentang Syekhona Khalil ini kayak kos saya gula monlakar Syekhona Khalil ini kak lagi monlakar Syekhona Khalil ini kak ongku nonton jelena santri nah maka pasti Syekhona Khalil ini kan nonton dek kata santri nah bene kuncoman ingla saya hadir kara acara nih tapi nonton dek te santri selakar nyantol santri selakar nyambung santri selakar ngerti bekas sejatinya barokah dari para guru jadi gula lo aduh akhirnya juga kemon sampean lo hadir takok nih gitu takut termasuk santri selok nyanto takut termasuk santri selok nyanto ngaku santri Syekhona Khalil tapi esoro abeli ketika badah kholak kiai nah lo datang kadai ketika badah loncing kita pak kiai nah lo datang lah deh ini kemone rotorot takut terus nih kapa kecantolan nih kah ki kula nggih emane moga-moga santri sedayana nika pada kenging barokahna sedayana para guru barokahna Syekhona Muhammad Khalil khusus barokahna almarhum wal farbaghfurlah Kiai Haji Fakhril Ashol amin Allahumma amin para santri ben sedayana sepeten kaula amul yakin mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf akhiran hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi adanya sambutan dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Syekhana Muhammad Khalil yang telah disampaikan langsung oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Raden Kiai Haji Nasih Askhol. Dengan adanya sambutan tadi, semoga kita menjadi semoga senantiasa kita menjadi santri yang berbakti. Dan kehadapan beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih.